Gemes. Kok lu kayak ada dendam gitu ya? Aku takut semua. Oke, satu, dua, tiga. Jadi guys, kita berencana untuk ngeprank Gogon. Pedes ya? Enggak kok. So, welcome back to my channel, balik lagi di channel Salice. Dan kali ini guys, aku bakal bikin video yang seru banget. Aku bakal bikin acar bawang putih bareng Aurel guys. Nanti kita akan percobaan itu. Kalian tahu pasti, kalian yang punya TikTok pasti tahu ini apa, acar bawang putih. What? Aduh, sebenarnya aku agak takut gitu buat praktekin ini dan nyobain. Cuma Aurel sedikit memaksa gitu, jadi ya udah apa boleh buat. Sekarang aku bakal cari bahan-bahannya dulu dan habis itu kita on the way ke rumah Aurel. Nah, enggak cuma itu guys, aku bakal makan sama samyang kari karena kalau kari itu kan wanginya juga strong gitu ya. Jadi strong ketemu strong kayak gimana tuh? Ya udah, stay tune aja. Yuk, ikut kita belanja. Akhirnya guys, aku dapat juga setelah ke dua store. Jadi pertama itu aku ke Ranch Market, dan di Ranch Market itu aku nggak ketemu bawang putih tunggalnya yang acar. Jadi kita cuma beli thyme sama sriracha dari situ. Terus di Total Buah store kedua itu aku nemu guys nih. Nih dia, dan stoknya juga nggak banyak. Jadi ini kayak agak langka gitu ya, nggak semua supermarket tuh ada gitu. Dan harganya mahal, 84.500 guys. What? So oke, okay, yuk kita mulai bereksperimen sama Aurel. Udah nge-vlog aja sih. Kok lu kayak ada dendam gitu ya? Gua mau balas dendam dengan bawang yang super udah wangi. Dapet, udah dapet. Ya gua gak sabar banget. Iya. Nih. Ini dan ini. Ya udah, yuk. Oke. Okay, silakan let's go. Masuk. Nih dia, Rel. Wow. Wow, ini samyang kari. Kan kita mau makan ini sama bawang kan, acar bawang. Oh, ini baru ya? Iya. Dia kayak packingnya diganti menjadi baru gitu. Terus sama oh ini nih kayaknya. Enggak kecium ya. Wow, gue sabar dong banget. Oh, ada harganya. 84.000 bawang doang. Amazing. Terus gila. Ini sriracha dan lain-lain ya. Ya udah yuk, let's go. Enggak sabar banget gue semua. Oke, sekarang mari kita bikin samyangnya dulu. Tibalah saat untuk cobain acar bawang digadoin. Ya udah nggak apa-apa deh, demi Ade. Aku penasaran nih sama yang karinya. Cuma keluarin karinya. Ini dia new packaging kata kakak aku. Betul. So sekarang kita langsung aja yuk racik. Ini. Jadi pertama kita buang dulu airnya nih, kan ada airnya. Oh gitu, harus dibuang beneran. Iya. Nggak bohong kan? Oh iya, masa aku prank. Prank buang air bawang. Kita gitu buang ya airnya ya. Oke, okay, kita buang. Oke, okay, kita. Jadi kita udah buang airnya dan pas buka bener-bener. Haruskah ku mati karenamu? Bau ketek. Oh, pernah nyiumin bau ketek nih kayaknya. Bau ketek bawang. Ada ya ketek bawang di dunia ini. Yaudah kita langsung racik aja, aku merasa menyengat. Bau bawang sih, cuma menyengat banget. Gak kayak bawang-bawang yang gak diacarin, ya gak sih? Gak diacarin. Iya sih. Yaudah kita mulai langsung ya. Jadi apa dulu nih, Rel? Pertama kita masukkan sriracha, yang banyak. Yang banyak. Banyak, kamu banyak. Kamu stopin ya. Stop. Kau mencuri hatiku. Oke. Terus habis itu kita masukin thyme. Thyme-nya juga yang banyak sih yang aku masukin. Ya boleh orang masukin. Aku suka thyme, jadi yang banyak juga gak apa-apa. Iya deh. Oke.
Terus kita masukin bubuk cabe, bucap. BTW ini kita punya segepok. Iya, yeah, wow. Oke. Yang banyak boleh? Iya, boleh. Biar buat kita kepedesan. Ya. Cukup? Yeah. Oke. Okay. Terus habis itu ditutup. Aduh. Terus ini fun part untuk kocok-kocok. Oke. Okay. Kocok-kocok. Mau dong coba. coba. Oke, kayaknya udah ya. Udah ya. Oke. Okay. Mantap. Wow. Gila, mari kita coba. Okay. Dan ini kaca so ide pakai sumpit ya. Yeah. Duh. Guys, lihat deh. Gimana nih? Makan, guys. Satu. Aku takut semua. Oke. Satu, dua, tiga. Manis, woy. Gimana ya? Terlalu sadis caramu. Asam, spicy. Ada manisnya juga. Mantap. Baru aja jelasin. Ya pokoknya. Ya pokoknya ada manis, ada pedesnya. Terus kalian tahu kan kalau rasanya makan bawang tuh kayak nyes gitu. Hah? Sumpah ini beda banget sama yang di gyukaku kalau sekalian bakar-bakar. Itu gurih sih. Itu kan kayak gurih, kayak enak gitu ya. Mungkin karena makan sama makanan lain kali ya, jadi kayak gitu. Kalau ini tuh kayak ada asemnya, pedes. Terus dia masih keras crunchy gitu, masih kayak keras gitu nggak sih, Ral? Iya. Enggak? Tapi lumayan sih, maksudnya kayak nggak seburuk itu. Bau, baunya menyengat gitu. Tapi iya, begitulah guys. Orang lewat banget nggak? Ekspresinya nggak usah ditutup kan kita makan itu sama ini. Nih, pedes gila. Coba deh, hadap sini, hadap sini. Guys, jangan kalian bikin ini sebelum ngedate ya pacar kalian. Tapi ini kayak gimana ya? Kayak ayo, pedes min. Yeah. Aduh gimana ya? Kita harus makan ini yeah, sama ini ya. Yeah. Oh, waduh. Kita taruh sini. Udah ini kari, guys. Kari itu kan yang kayak menyengat iya, gitu menyengat. Wanginya. Gua hampir keliru loh kayak ini bau kari yang mana ya? Sama bawang lagi ya. Yuk kita coba dulu. Ini berarti pertama kali nih ya Aurel makan. Iya, pertama kali nyobain samyang yang kari. What? Kalau aku sama Tanboy waktu itu, guys, pertama kali banget kita collab. Itu pertama kalinya aku nyobain yang kari. Oke. Okay. Oh, bentar dulu. Say. Nih aku ambilin ya. Oh. Kan mau review karinya dulu nih, Say. Oh iya, oke. 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 Oke, mari kita coba. Enak banget. Jadi enak banget. Jadi sama yang kari ini dulunya tuh ada, terus sempet kayak nggak ada gitu loh. Out of stock di mana-mana, kayak bener-bener berhenti produksi atau gimana gitu, aku nggak tahu di Indonesia. Sampai itu jadi ada lagi sekarang baru-baru ini. Dan rasanya juga sama sih. Makan bawangnya. Bentar. Kita makan bawangnya. Menurut aku bawangnya not my type deh. Apa? Menurut aku bawangnya not my type gitu. Kalau kamu masih suka nggak atau gimana? Atau kamu memilih acara lainnya? Masih bisa dimakan sih. Maksudnya yang nggak enak banget tuh nggak juga gitu. Masih bisa dimakan. Ya, aku tapi enak banget. Lagi. Enak juga enggak, dibilang enak juga enggak gitu. Terus dia pedes banget deh. Pedes banget ya. Karena kita kasih sriracha-nya juga banyak. Iya sih. Sriracha tuh juga ada samyang rasa sriracha. Dan pedes juga. Pedes asam gitu kan kalau sriracha. Dari Thailand ya kalau enggak salah ya atau mana sih? Gimana samyangnya masih pedes? Enggak sepedes itu ya? Oh ya. Kok pedesan sih? Apa dari acar ya? Acarnya sih. Terus kita kasih bubuk cabenya banyak banget, woy. Bener sih.
cabenya banyak banget. Tapi menurut lo yang kari yang dulu sebelum rilis lagi itu beda nggak sama yang ini yang sekarang? Kayaknya lebih pedes yang sekarang deh. Atau kemampuan makanku makan pedesku berkurang? Kayaknya enggak deh. Dia kayaknya pedesan sekarang. Yang kemarin tuh nggak yang sepedes ini juga. Oke nih ya guys, sama acar bawangnya. Oh, lo belum habis. Tapi kalau dimakan bareng sama Samyang, yang kayak rasanya nggak sebegitu parah. Tambah lagi nih? Oh enggak. Oke, udah nih, makan. Aku yang keempat dua. Loh. What? Orang keempat? Iya. Gila. Aku dua doang sih ya. Oh my god. Gila, orang hebat. El, gila Aurel. Aurel tuh sangat ingin mencoba berbagai macam makanan guys. Gak kayak aku yang cupu, kayak takut coba makanan baru. Aurel tuh kayak pingin nyoba makanan aneh-aneh gitu. Tapi ini sehat loh guys. Bodoh amat. Aku tahu sih itu sehat, tapi cukup tahu aja gitu. Tolong disimpen ya Aurel ya, di sini baik-baik. Gimana ya? Ini kita bikin TikToknya juga guys. Jadi kalian harus lihat di TikToknya Aurel, oke? Okay? Namanya sama-sama Instagramku ya? Aurel dia Aurel. Aurel dia Aurel. Tapi iya sih, ini yang bikin pedes aja. Apa? Gue setelah makan ini langsung kebedesan banget makan ini. Lo udah berkurang gak sih pedesnya makan samyang yang kari ini? Jadi samyang kari gak lebih pedes dari acar yang kita bikin dong? Kok gila? Emang si acara pedes? Om bakal rekomendasiin gak buat Cia lovers dan Aurel lovers buat nyobain acara uang? Mendingan makanan yang pasti-pasti aja ya guys ya. Maksudnya ini 85.000. Sriracha berapa? Sriracha 60.000. 80.000, terus 60.000. Udah 100 lebih 25.000. Iya, jadi kayak lu udah dapet apa ya? Udah dapet all you can eat kayaknya. Iya, tapi jangan giuk aku ya. So, kita kasih last bite yuk buat Aurel lovers dan Cia lovers. Terima kasih udah pada request kita bikin acara bawang viral. Apa request? Viral ya, ada beberapa yang request gitu. Karena ada cewek waktu itu. Pokoknya netizen tuh pada kaget, "Hah, lu serius makan bawang gitu?" Terus ya udah dia bikin, "Aku bikin ini" gitu. Apa di TikToknya bikin cara bikin ini, terus akhirnya viral. Wow. Pada nyobain, gue juga kaget pada nyobain. Oke, okay, guys. So, ya last bite ini sama ini. Astagfirullahaladzim. Lanjut deh. Iya, bareng dibagi dua gimana? Gimana caranya bagi dua? Bisa emang. Ya enggak bisa. Ayo, ayo. Yang kelima. Buat Cia lovers dan Aurel lovers. Ini pengen gue kocok lagi deh. Ya boleh. Eh, barengan dong. Ini bumbunya tuh masanya kayak pada di bawah gitu loh. Dan Aurel tuh bener-bener excited banget mau nyobain ini. Iya, penasaran banget. Iya, aku penasaran banget. Orang pada bilang enak. Ya, gue percaya dong. Iya, kenapa ya orang ngomong enak? Oke, ini bumbunya sudah. Selera sih. Jadi, bentar-bentar gue mau pakai sambal. Aku jujur suka banget bawang. Maksudnya aku tuh kalau bikin masakan bawangnya tuh banyak banget. Iya bener-bener, sama tapi banget. Ini kayak beda gitu loh rasanya. Taste-nya tuh beda gitu loh. Iya. Ya acar bawang. Acar bawang. Acar bawang. Duh, bentar minum dulu. Gak usah dicium. Klel. Kalau ngajakin jangan aneh-aneh dong. Sampai mau orang yang bikin peraturan deh. Satu lap gini atau dipotong bang? Hah? Satu lap gitu atau? Satu lah. Tapi gak boleh sambil makan ini ya? Yaudah satu lap. Habis itu kita tapi, terusin makan samyangnya gitu. Ini terus telan dulu. What? Jangan apa ya? Jangan! Orang tadi udah ternyata. Baru sekali ya. Udah ya? Ya. Nih, last bite. Buka aja. Oke. Ya. Last bite. Satu, dua, tiga. Gak bisa. Masuk.
itu video eksperimen kita. Eksperimen, iya. Yeah. Kalau kalian ada eksperimen, ide eksperimen lain, kalian komen aja di bawah. Ntar kita bakal bikinin videonya kalau menarik. So, jangan dicoba ya. Thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, and subret kita berdua, channel Aurel dan Shelly Ce dan Bye, Shelly Gian, iya dan Dewinta dan iya, Dewinta semua. Dan papa, ya, mama, papa, mama, ya, ade, Vano, semua di dunia ini ya. Bye. Jadi guys, kita punya rencana. Iya. Jadi guys, kita berencana untuk ngeprank Gogon. Kita akan excited gitu mukanya. Iya, mukanya enak banget sumpah. Seger-seger gitu. Terus kamu bilang nanti, kayak aku mau beli lagi deh gitu. Iya, iya, mau beli lagi deh. Nah, ini aku bawa pulang ya. Harus stok di kulkas gitu. Ya, pokoknya natural aja deh. Oke. Kita kacak-kacak dulu, guys. Enak. Cobain dong. Enggak. Coba. Enak banget, sumpah enak banget. Sumpah enak banget. Serius nih, mau gue buktiin. Enggak. Gue tahu itu bohong. Gue tahu. Ayo please buat K-lovers dan Aura lovers. Entah bagaimanapun itu, tapi percakapan kalian tuh terdengar. Kan kita bilang enak. Enak, coba dulu. Coba please. Aja enggak enak. Coba please. Gue yakin ini enggak enak, tapi gue cobain. Ya udah. Gue yakin ini enggak enak, tapi gue cobain. Jadi enggak usah bohong kalau ini enak. Benar, gue cari. Enggak, satu aja, satu real. Ini. Pedes ya? Enggak kok. Ih, dia suka loh, jangan-jangan. Wow. Dia kayak tim yang suka loh. Seperti acar. Seperti acar. Tapi pedes sih. Oh, kamu? Kamu suka enggak? Lumayan. Oh iya. Lumayan. Ih, dia suka. Jom. Ih, pasti mama suka ini, Ma. Mama suka. Papa kali sekalian. Papa boleh, Papa. Papa cobain, Pak, acar, Pak. Acar salah. Iya, benar. Iya, acar salah. Kayak acar salah.